Jangan engkau sakiti dia. Kasihi dan cintai putri kami dengan tulus dan ikhlas. Kelak sebagaimana engkau menyayangi dan menghormati ibu dan ayahmu. Saya berjanji, pernikahan itu akan menjadi ibadah bagi kami. Akan saya lindungi dan saya bawa istri dan keluarga saya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan saya cintai dan saya jaga sebagaimana ibu dan bapak menjaganya di waktu kecil. Vina saat ini memohon doa dan restu karena mulai besok pagi Vina akan memulai kehidupan baru yang mandiri untuk berlayar mengarungi bahtera kehidupan, menikah dengan pasangan hidup Vina, menjalankan ibadah yang mulia. Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan, nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang menikah adalah golonganku. Kalau tidak menikah, berarti tidak termasuk golonganku. Emas perhiasan telah dibeli, dikemas rapi, diikat pita. Bila ditanya mustika diri, dia adalah Vina Melinda Wulandari SSI. Oh Vina, anak gadis kami yang cantik, yo ibu. Iya ibu, Vina yang cantik jelita. Ibu, calon besan kita ini datang dari jauh, dari tanah Minang, dengan membawa ponjen. Apakah kita terima? Kami terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Jumat tanggal 3 September 2021, saya Muhammad Farizan Gani bin M. Iksan Gani almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Vina Melinda Wulandari binti Jam'an Muharram dengan baik atau musyarafah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. M. Farizan Gani bin M. Iksan Gani almarhum. Aku nikahkan dan kawinkan anak kandungku, Vina Melinda Wulandari, kepadamu dengan mas kawin logam mulia 20 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Vina Melinda Wulandari binti Jam'an Muharram dengan mas kawin yang tersebut. Barakallahu laka wa ba'alaika wa jama bainak. Happy wedding Vina Fahri. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Happy wedding buat Natapari.